Back on Entertainment News. Informasi kali ini datang dari idol group JKT48 yang baru saja tampil bernyanyi di kedutaan Jepang. Penampilan mereka kali ini bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan masing-masing negara. Siapa yang tidak bangga jika dapat menunjukkan kemampuan di hadapan para petinggi negara? Hal itulah yang dirasakan oleh idol group JKT48. Belum lama ini, sister group dari idol group Jepang, AKB48 ini mendapat kehormatan untuk tampil di kedutaan besar Jepang dalam rangka kerjasama Indonesia dengan Dinas Kebudayaan Jepang. Indonesia no kata to Nihon no kata to kodomo tachi mo wakai hito mo otora mo minna tanoshiku issho ni asobu Nihon matsuri tou no wo 6 kai me yarimashita. Acara Jack Japan Matsuri kan antara Jepang dan Indonesia. Jadi mempererat persahabatan dan kita kan mengisi dengan biasanya perform aja, tapi selain perform maksud dari acara ini kita berpartisipasi dalam membangun persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bintang tamunya juga oke, terus acara-acaranya juga oke, kayak makanan Jepang, jadi memperkenalkan budaya Jepang dan kayak memperkenalkan budaya Indonesia juga gitu. Jadi pertukaran budaya gitu. Ya, mau ichiban saisho wa mou desu kara 6 nen mae ni narimasu ne. Kondo de dai 6 kai me. Maitoshi daitai so yatte 1 shoukan 9 ka 10 gurai ni ibento yatte masu. の方が集まって、それで日本のいろんな面白いものをご紹介したりしたら、インドネシアの人楽しく過ごしてくれてるかなというふうに思って、やってる方もとても楽しくやっております。 Salju kan tadi senang banget ya, apalagi kan di Indonesia nggak ada musim salju ya. Iya, jadinya waktu ke Jepang juga nggak sempet cobain salju, jadi cuma winternya doang, tapi saljunya nggak cobain. Jadi tadi ada kayak snow ice gitu buatan ya, snow machine gitu. Jadi orang Indonesia yang nggak pernah ngerasain salju bisa ngerasain nanti. Soalnya, とても大切な ことだと思います。要するに日本とインドネシアで一緒にそうやって文化を紹介しながら、お互いがいろんなことでもっと敬意を払いながら、いろんなことを友達みたいに、いろんな交流ができるというふうになれば最高だと思います。 banget dan bangga gitu, karena kan ini acara penting dan acaranya sangat besar gitu ya, jadi dihadirin oleh orang-orang penting juga, jadi yang penting kita, yang pasti kita senang dan bangga juga ya bisa berpartisipasi dalam Jack Japan Matsuri Indonesia. Ya Domi, kalau kita bicara soal seni dan juga budaya, ini kan merupakan salah satu media diplomasi yang paling strategis untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia luas ya. Salah satunya yang dilakukan seperti JKT48 yang memperkenalkan budaya Indonesia juga melalui kegiatan mereka di Kedubes RI gitu. Dan disambut dengan meriah. Dan juga bukan hanya JKT48 yang datang ke sana, tapi juga kemarin itu juga sehari sebelum JKT48 tampil di Kedubes RI itu kan ada acara 17 World Police Band Concert. Nah, di situ juga taruna dari Akpol Republik Indonesia sempat tampil juga dan memukau, dan itu mendapatkan banyak sekali pujian dari polisi-polisi dunia. Wow, keren banget ya. Keren Indonesia sekali. Secara tidak langsung sekarang pelan-pelan sudah mendapatkan pengakuan dari iya dunia dong, luas loh. Pasti, sebetulnya nggak cuma sekarang, tapi sudah dari dulu. Cuma dari dulu mungkin ya, agak ketutup aja. Kita kurang update informasinya ya. Pokoknya sukses selalu untuk JKT48. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya.